Letak gereja HKBP Jalan Anggrek Cendrawasih Blok K11 Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat yang berdampingan dengan Masjid Jami Ar-Rahman mendapat perhatian khusus, namun selama ini memang tidak pernah terjadi suatu masalah. Hal itu disampaikan perwira pengendali Ibtu Bahrun SH selaku Kanit Bimas. Kegiatan pengamanan yang mengerahkan 34 petugas gabungan tersebut terdiri dari anggota Polsek 10 orang Koramil Grogol Parmera, Mitra Jaya, Citra Bayangkara, dan Satpol PP, serta Laskar Merah Putih. Kegiatan umat Kristiani ini dimulai pukul 6 sore sampai dengan pukul 8 malam dan dihadiri jamaat Kristiani sekitar 500 orang, dipimpin oleh Pendeta AR Pasaribu. Kegiatan ibadah Natal di gereja HKBP ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.